Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk belajar secara alam maya, iaitu secara video ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai carta palang. Baik, carta palang. Carta palang ini berbentuknya macam mana? Kita tengok dulu. Bila sebut carta palang, kita kena buat, mesti ada jadual dia. Mesti dia akan bagi jadual. Bila dia bagi jadual, kita kena buatlah. Macam mana nak buat tu, kita tengok. Baik, carta palang ni macam mana? Ustaz sekilaskan saja. Tengok sebelah dia, iaitu inilah carta palang. Dia ada, orang panggil kenapa carta palang? Sebab dia ada ada palang. Nampak ada empat palang kat situ, A, B, C dan D. Okey, baik, kita tengok. Yang pertama sekali, sebelum kita buat kita punya carta palang, kita kena faham dulu jadual ni macam mana. Jadual ni mengenai syarikat. Contohnya, perbandingan keuntungan beberapa buah syarikat pada suatu tahun tertentu. Baik, dia kata syarikat A, B, C dan D. Syarikat dia ada A, B, C dan D. Dia ada empat syarikat, A, B, C, D. Tak cakap lah nama A tu apa kan. Okey, dan keuntungan dia apa? Dalam juta, dia cakap. Keuntungan dalam juta. Okey, tak apalah, kita abaikan juta, 20. Keuntungan dia 20. Keuntungan B pula 25, keuntungan C 15, keuntungan D 10 sahaja. Jadi, macam mana kita nak buat carta palang? Boleh saya mak sebelah lagi. Macam ni, iaitu kita kena buat berbentuk ini. Okey, syarikat dekat bawah tu. Okey, syarikat dekat bawah tu, syarikat dekat sini, dekat sini, mestilah apa? Mesti yang berkait dengan dia. Contohnya syarikat ni kan, syarikat ni kena cakap apa? A, B, C, D. Syarikat ada A, B, C, D. Jadi bila sebut syarikat kat bawah ni kan, bila sebut syarikat kat bawah ni, mestilah ada A, B, C, D. Dia sekali, dia kena sekali, satu jajar orang panggil. Sekali kat situ, mengufuk. Ini panggil paksi mengufuk. Itu tak apalah, tak tahu pun tak apa lagi. Ini dipanggil saksi mengufuk. Dan yang macam yang atas ni pula macam apa ni? Ini dipanggil paksi mencancang. Mencancang. Yang atas tu, yang ustaz bulat tadi. Okey, bila syarikat dekat bawah, kena buatlah A, B, C, D. Kemula kita buat macam ni dulu. Ini ustaz lukis tepi-tepi sikit je lah. Lepas tu kita tulis syarikat S. S tu maksudnya syarikat lah, ustaz tak tulis lah syarikat penuh. S tu maksud syarikat. Okey, lepas tu apa dia? Kita tulis A, B, C, D. Macam tu dulu. Lepas tu yang atas pula apa? Keuntungan. Ustaz tulis K lah, senang sikit. K. Atas ni K, atas dia. Lepas tu ada apa kat K tu? Dia ada apa? Dia ada, kita tengok dia tengok nota sebelah ni. Dia kata 20, 25, 15, 10. Maksudnya kena apa? Maksudnya kita kena buat berdasarkan dia punya garis, dia punya skala lah. Skala tu apa pula? Alamak, pening. Contoh kat sini tengok gambar ni, dia buat 5 kan, dia buat 5, lepas tu naik 10, 5 naik 10, 15, dia naik 20 25. Maknanya skala dia 5 sajalah. 5, 10, 15, dia buat macam tu. Jadi sesuailah dengan apa yang jadual ni bagi. Contoh kita tengok jadual ni bagi apa? A, B, C, D ada 5 tak ada, 10, 15, 20, 25 ada. Dia boleh buat macam tu lah. Okey. Ini akan sebenarnya kena ajar melukis ni. Tapi nak lukis susah sebab kena ada berdepan-depan. Jadi ustaz nak semua kena faham lah yang ni, ambil betul-betul faham macam mana. Jadi macam mana kita nak tahu A tu berapa? A tu kita nak tengok A tu warna purple tu kan. A semua warna purple, tapi A, kita tengok A. Tengok A. Okey, ni A kan. A kena tengok ni lah. Ni A maksudnya ni. Ni yang mencancang ni maksudnya A. Faham eh? A berapa tu? A dia paling, dia kalau kita tengok sini 20.
A tu maksudnya 20. Betul tak? Kita tengok. Kita tengok jadual. Ha, betul. A 20. Ha, itu maksud dia. A 20. Baik, kita tengok B pula. Tengok B. B kat mana tu B? Ha, B kat mana tu? Ha, B sini. Kita perbuatlah garis-garis sikit ataupun ambil pembaris tengok betul ke tak. Oh, kalau kita ambil pembaris, oh sama lah, kena 25 tu. Kita tengok betul tak? B 25. Oh, B memang 25. Macam tu saja buat dia. Kena buat ni, benda ni. Kena buat benda ni. Ha, ni kena buat ni. Ha, ni kena buat juga ni. Ha, kena buat lah semua ni. Ha, berdasarkan jumlah dia. Okay? Setakat itu sahajalah kita punya carta. Oh, ada lagi. Baik-baik. Lupa, Ustaz lupa. Seterusnya kita kena faham, ada lagi carta yang macam ni. Okay? Carta yang ha, ditulis tepi ni. Nombor kat bawah ha, pun boleh, tak menjadi masalah. Dia macam ni ha, dia macam yang ni lah. 5 ni duduk bawah, A duduk atas ha, macam tu. Faham tak? Contoh dia, A tiba-tiba A duduk sini ha, dia kena buat macam tu lah. 20 katakan sini 20. Okey, garis dia sini 20 ha, macam tu lah. Yang ni pula B pula. Okey, B ha, buat macam tu pula. 25 kan ha, panjang sikit ha, macam tu lah. Faham tak? Ha, itu sangat senang lah sebenarnya. Carta ni sangat senang sebenarnya. Ha, boleh buat eh, latihan eh. Jadi Ustaz harap boleh buat latihan. Jadi lepas saja tengok video ni, wajib kamu membuat latihan muka surat. Baik, muka surat 151 hingga 154. Hingga 154. Empat. Ha, hingga 154. Senang saja, diisi tempat kosong saja sebenarnya. Kira je. Ha, kenapa banyak hari ni rasa macam ada 4 je latihan kena buat? Tak ada. Bukan, memang 4 muka surat tapi tak banyak sebab hanya perlu tulis nombor saja. Tak pernah kira pun. Okey, setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.